Lanjut pada kegiatan selanjutnya, sahabat Ganjar membagikan kaos kepada masyarakat yang melintas di sepanjang jalan di Kota Medan. Nampak penerima kaos tersebut terdiri dari masyarakat pejalan kaki, pengendara sepeda motor, dan driver ojek online. Setelah mendapatkan kaos, para penerima langsung berswafoto dengan DPW dan DPC yang membagikan. Upaya ini dilakukan supaya masyarakat Medan mengenal sosok dari Ganjar Pranowo. Semoga dengan langkah ini, masyarakat yang berada di Medan kompak dan sepakat mendukung Ganjar Pranowo.